You tahu tak? Mak Salih kat sini tidak tahu I pun time. So, bila you pecahkan lubang I, jatuh makin I. Dadalah tu I dah pecah lubang habis-habisan dekat Malaysia. Aku bagi semua lelaki-lelaki Melayu kat korang. Korang janganlah ambil pula aku kat sini. Korang semua nak pecah lubang kat aku tau. Dah, aku tak akan ambil dah Zul Arifin ke siapa. Ha? Samsul Yusof ke apa ke. Aku tak ambil. Ambil lah korang. Tapi jangan pecah lubang kat aku kat sini. Aku nak hidup aman. Aku pun perlu pasangan juga. Kalau korang pecahkan hidup aku, macam mananya? Ha? Apa korang nak dah hidup korang? Tak habis-habis dengki, dengki, dengki. Ha? Nak ambil semua. Kau nak ambil semua coach-coach ke apa? Ambil semua coach. Sibuk je. Ni semua nak pecahkan lubang aku. Pantang aku buat lain dengan siapa pecahkan lubang. Ha, that is lady boy lah, lady bird lah, apalah. Semua kau letak aku nama-nama semua yang menyakitkan hati. Mak Salih tu pun penimpali tu dia soal. Are you lady boy? Ha, aku tak boleh kalau lelaki cakap macam tu kat aku, memang aku akan maki Hey. You come to me and you say hi to me, then after that you want to talk about all this matter, mother what? Ah, gitu mak bagikan. Ah, mak tak boleh nak mak sensitif. Walaupun dia tanya je kan, dia nak confirmkan tu, tak boleh bagi mak mak sentak. Ah, mak tu anxiety anxiety depression. Ah, gitu. Itu kalau Mak Salih tu jumpa aku kat luar tu, habis aku kena pukul. Kan, kau berani maki dalam line, aku jumpa kau maki ke kan. Buka nak pukul tu, cepat tunjuk kat bawah. Ha. I pussy, you touch me, you wait. Report polis. Ha, gitu. Tu kata, oh, this a girl. Okay. Ha. Dia nak pukul je campak air sepak. Oi, female. Ha, I'm female. Why do like this to me? Gitu. Benci kan? Tunggu dia tak berani nak pukul. Aku letih. Yeah. Okay, gorgeous. Ha. Gitu. Suka tengok kita ni. Makin cantik jat. Nakal sok mo. Tak adalah korang. Aku nak juga nak masuk. Nak live dengan orang juga. Kadang-kadang yang datang live kat kita ni. Tiba Mak Salih masuk kan. Sebab bila I punya frekuensi ni. All your frekuensi. Bila I buat frekuensi kat live TikTok. Dia akan bila I sampai duduk dekat Australia. So, orang Australia akan tengok I, follower-follower ni. Dan diorang nak tahu, tambah pula live I kat TikTok sampai 2K, 4K kan. Kadang 10K aja sekali tu. Diorang nak kenal siapa perempuan yang cantik yang sampai banyak viewer ni kan. Lepas tu pun dia nak masuk dalam live I. I tengok pula hello, I pun tekan lah accept. Lepas tu, hi, how are you? Kita pun pula rumah. Hey, how are you? I'm eating right now. Ni. Lepas tu pula follower yang Malaysia ni kan. Dia kata, hey, you know that? You talk with the man. This is a man. She is lady boy. She a trans. Kenapa semua? Aku punyalah sakit hati. Rasa macam, aku rasa dah tak peduli dah malaikat kiri kanan kan. Kan? Aku cuma tunggu je Mak Salih tu sebut ayat menyakitkan hati. Memang aku akan bahagi dia. Pukimak, kau. Gitu. Gitu.